Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jody Y Channel. Nah, pada kali ini saya sedang berada di pool ALS ujung 1. Nah, ini ada yang baru datang semalam ini ya, Bang ya. Dan ini aku bareng sama Bang Sabda lagi di Medan. Semalam tanggal 23 ya? Iya. Tanggal 23 jam 9 semalam sampai. Jam 9 semalam sampai ini. Nah, rencana aku mau nyoba trip perdananya ya, benar-benar perdana ya, karena kalau dari Jakarta kemarin kan cuma numpang lewat ya ibaratnya ya. Kalau ini benar-benar the real line perdana, jadi sesuai jatahnya dia, iya. Ya kan, sesuai jatahnya dia nih ya, nih ALS 371 ini pakai 1526 bangku Aldila, terus livery baru ya, tuh cakep banget ya, tawon sama bunga matahari. Livery tawonnya ALS nih. Ini yang rencana kita naikin. Kenapa aku review di sini? Karena kalau di loket nanti kan otomatis sudah banyak orang ya, Bang ya. Udah banyak orang, nah, udah ini takutnya mengganggu penumpang. Nah, ini kita mau masuk ke dalam. Ini masih kinyis-kinyis ya. Cakep banget sih. Ini yang spesial. Nah, ini SE21 ya. Super eksekutif seat 21 dengan jumlah total 21 seat. Nah, ini kayak gini nih dalamnya. Dia bersekat. Nah, cuma aku belum pesen tiketnya, jadi mendadak. Gak tahu nanti seatnya dapat di mana. Mudah-mudahan aja sih dapat di depan kalau aku ya, di depan sekat. Mudah-mudahan aja gitu. Ya. Kalau nggak di belakang sendiri nanti ke depan gitulah. Nah, ini ada smoking roomnya juga ya. Di sini ada blower atau exhaust ya, ada exhaustnya. Nah, soalnya ini ada tombolnya buat exhaust. Kalau nggak ini buat lampu apa exhaust ya? Tuh ada exhaustnya juga di sini. Terus ada bukaan kacanya juga. Nah, ini dilengkapi dengan selimut bantal sepertinya, tapi belum dipasang. Kayak gitu mungkin. Kayak gini nih. Mungkin apa punya orang itu? Nggak tahu ya. Nanti kita tengok lagi pas mau berangkat ya. Nah, ini lover AC-nya sudah dilengkapi dengan port USB. Jadi dulur-dulur bisa ngecas di sini. Dan jangan lupa casnya khusus HP ya. Gak boleh kalian ngecas power bank ataupun kamera di sini ya. TV LCD kayak gini nih. Nah, ini tech roomnya ya, kayak gini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau kita duduk di depan, ini mantep sekat. Kos kakiku bolong-bolong, kos kaki berjuang. Ya, kayak gini, wah nyaman banget sih. Pasti enak, bangkunya lebar ya. The best lah ini. Kita naik bis mewah ya, sekali-kali ya, yeah. Karena aku jarang banget naik bis mewah nih. House-nya tak ada. Oh, nggak pakai exhaust dia ya? Aku kira itu exhaust-nya. Tidak ada kipasnya. Nih, ini ternyata tombol lampu toilet. Ya. Yeah. Toiletnya seperti ini, masih kempling ya, masih bagus. Nih, kacanya pun masih bagus tuh. Ya. Wah. Nih. Yang jelas dilarang buang air besar, khusus buang air kecil buang ya. Kenangan tak apa. Buang kenangan enggak apa-apa ya, Bang ya? Iya, kenanganmu bersama mantan ya. Nah, di sini juga dilengkapi dengan safety belt.
sebagai pengaman supaya jangan gatel-gatel, jangan kemana-mana. Iya, ke samping-sampingan nggak enak ya. Tapi kalau ini nggak bisa bang, ini lebar dia. Kalau, yang ini aja jomblo ini. Ini set khusus jomblo. Iya. Khusus yang punya pasang. Khusus punya yang ada pasang. Tapi nggak bisa mepet-mepetan, kan ada ini nih. Nah, ini nih buat pijakan. Ada tangan ya. Terus di sini juga ada cup holdernya. TV-nya dua di depan, satu di tengah. Mantap banget lah ini. SE21. Ini lewat Gunung Tua nanti ya bang ya? Ini kalau untuk ALS kan dia 3 unit ya. Yang ke Padang itu ALS, yang Patas, Patas itu via Kota Pinang Gunung Tua. Sedangkan yang ekonomi non toilet AC tapi itu biasanya itu via Toba. Yang bus yang kita naik ini nanti via Gunung Tua. Gunung Tua ya? Iya, Gunung Tua. Iya. Kalau Gunung Muda lain. Lain lagi itu. Lain lagi kalau Gunung Muda. Ya kalau tapi kalau enggak salah yang AC toilet yang Toba itu AC non toilet. AC non toilet ya. AC ekonomi kalau AC ekonomi ya. Dan bahasanya AC ekonomi. Atau yang Bukit Tinggi yang jelas ya. Yang Bukit Tinggi yang lewat Toba ya itu ya. Enggak, sama aja. Sama aja ya. Sama aja. Yang AC ekonominya sama aja. Aku bingung kalau jalur ALS, nggak ngerti juga, kebanyakan juga. Kebanyakan. Aku ngertinya nomor polisi Sugeng Rahayu dan jadwalnya. Itu apal. Ini mantap ya. Cakep lah. Nih. AC ekonomi. Nah ini teman-teman, ini armada yang akan kita naiki ya, ALS 371 ya. Nih. Mantap, ini juga ada ALS 249 Rahayu. Terus ini 287. Terus ini juga ada 331, ini artisnya juga nih ya, ALS ekonomi, Kota Nopan. Super eksekutif seat 21. Cakep banget pokoknya ALS. I love you pokoknya lah. Akhirnya berkesempatan untuk jajal di line perdananya ya. Mantap. Nah ini teman-teman ya, ini yang akan kita naiki. Ini sewanya udah pada ngumpul. Jadi udah pada kumpul di sini. Kita tinggal nunggu yang depan angkut paket aja, terus gas berangkat tepat waktu ya. Ini dilengkapi juga dengan bantal dan selimut tuh, ada bantalnya, ada selimutnya, jadi kelas tertinggi ini pasti nyaman banget lah untuk melewati perjalanan kurang lebih 23 sampai 24 jam ke depan. Oke. Okay? Nah, ini ferinya juga fresh ya. Biara. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada ALS 354 juga. Pentinya lo. Terus Bang Sabda. Jangan di depan dulu lo, matikan aja. Apa lagunya? Sambung juga ada. Apa ni matikan? Kau pun tetap tinggal kau. Ini jangan nampak. Apa namanya? Tak tahu aku. Sudah kau. Oh, apa kawan siapa tu aja si Rahmat itu ya nanti YouTube dia premium. Macam mana lah? YouTube-nya YouTube premium, lagu-lagu pilihan. Nonton. Pilih mesin dengan lagu naya. Wah ini ketemu sama yang baru juga nih. 094, tapi dia ekonomi ya. Oh.
solar bareng. Ini fasilitas juga dari PT ALS, kita dapat kurma. Ini ya, dapat kurma untuk berbuka puasa. Mantap lah, jos. Buka puasa ya, dapat air mineral sama kurma juga. Nah, ini nih, kita dapat le minerale sama kurma. Mantap. Bang siapa bang namanya bang? Alwi bang. Bang Alwi Lubis juga ya? Ya. Wah mantap. Ini kalau abang ini? Oh ya bang. Nama saya Muhammad Iqbal Lubis. Muhammad Iqbal Lubis. Kalau abang ini? Bang Rido bang. Hah? Rido. Bang Rido. Ya. Wah Bang Rido. Wah mantap, ini krunya ramah-ramah semua. Welcome. Pokoknya cocok banget kalian ke Padang naik SE yang 371 ini. Mantap. Samuing ya, julukannya ya, Samuing. Keren lah pokoknya, pelayanannya top the best. Mantap tuh, telolet tuh. Gendong ya, ini gendong. Apa, apa, apa. Ini depan belakang becak. Enggak, kaki
every no miss. Ingat tanya kalau cewek seperti itu. Apa tanya? Dan satu bang. Mantap lampunya. Lampunya mantap ini. Samwing. S-A-M-U-I-N-K. S-A-M-U-I-K. Oh, S-A-M-U-I-K. Samwing ya. Samwing. Oh iya ya, siap siap. Kubu. Ini jalur ekstrim juga ini ya, Kubu ya. Iya. Jalan tanah. Off-road. Halmasara. Malaikat. Dari sini gitu mulai kendaraan itu.
Jangan heret lagi kameranya. Apa ya? Jadi suka banget. Bedanya tuh ngiri-ngiri ya. Kan? Iya. Mas kamu mau. Berapa itu? Aduh, kurang tahu Bang. Terus saya yang pertama kali dia. 271. Iya. SE juga ya? Iya juga, Bang. Oh, mungkin macet, Bang, Mak. SE Padang kan? Mobil yang lama itu, Bang, kayak gitu, Bang. Oh, iya. Yeah. Cantik. Jadi kalau jalan nomor 1. Wah, kan? Nomor 1 ya. Tapi jalan ada yang benar. Terus, good. Halo, Mas. Jamu. Saya sekarang
Tan Minang Jaya. Nah ini teman-teman, alhamdulillah kita udah sampai di rumah makan Minang Jaya. Ini kita istirahat dulu ya. Di samping kita ada satu Nusa, ini Nopin 207. Sedih buat. Nah ini ada juga Barumun 275. Nah, ini ke arah ujung Batu Rokan, Stabat, dari Stabat. Dan ini ada PT Pelangi dengan Nopin 199, Banda Aceh, Medan, Jakarta, Jogja, Lintas Timur, Tebi, PT Pelangi. Ini armada kita. Nah, ini tampilan belakangnya ya, cakep banget asli. Di ferinya tadinya kupu-kupu, sekarang jadi lebah. Mantap pokoknya ya. 1526 NG antar lintas Sumatera dengan kasta tertinggi. Cakep. Mewah banget ini. Ini Barumun samping kita. Ya, ekonomi. Pelanginya udah berangkat ya. Ini paling aku di rumah makan ini cuma ngopi-ngopi aja ya paling. Ini kalau Barumun aku udah naik yang trontonnya. Nah kalau nanti kemungkinan kapan-kapan ya naik yang UHD-nya juga. Nah ya, pada cewek cantik tuh di Barumun ya. Cakep tuh. Ya siap bang. Ya teman-teman, ini kita persiapan berangkat lagi ya. Para penumpang-penumpang yang bagian depan belum pada naik juga sih. ALS 371, mantap. Ini datang juga nih, Barumun Nopin 65, Medan Pasir Pangaraian. Medan Pasir Pangaraian. Pasir Pangaraian, ekonomi. Kita
sejarah. Merasa bahasa itu juga. Dulu terlalu pintar kau sekolah itu. Kalau IPA ilmu pengetahuan alam. Nah, yang namanya aja IPA udah jelas mengenai alam sama hewan, iya kan? Datang kau masalah ke planet. Di mana letaknya itu berjumpanya di mana itu? Tapi kalau kau bahas kurasa masalah planet, matematika, matematika sama akuntansi masih kental hubungannya itu karena penjumlahan di situ. Ini planet kau bahas sama alam. Jadi jumpai di mana lebih sikapi. Yang terlalu pintar otakmu itu. Kalau aku gurumu, sayang aku sama mu itu, aku bikin kau 12 tahun SD. Jadi apa hubungannya bisi sama karet? Tanya dulu kau. Ada perjumpaannya itu? Enggak ada. Nah, kayak gitulah modelnya itu yang kau bahas itu. Sedangkan air dengan minyak aja enggak bisa, enggak ada perbedaan kotok sama sonang, tahu kau itu? Enggak tahu kotok sama sonang. Nah, kotok sama sonang enggak tahu kau kan? Enggak. Itu dah kau, kotok sonang. Asyik. Hai. Kan di sini lah, karena jalan gitu. Mampir di RM Idaman Bersama loket ALS itu ada di Seroja Indah. Bis wisata nih, aku kenal banget sama PO ini, tapi kok di Sumatera dia ya. ALS ciket jalan yuk. Gak berani be, gak berani. Mau putar apa nih ya guys? Apa katanya? Iya kan? Iya iya iya. Kan dia yang nganterin dulu ke tempat. Oh, orang banyak kan? Nek, tanya. Oh, kamu ngorok kereta gitu dong. Gak mau lagi? Enggak. Tapi main suaranya ada ya? Nando apa itu? Mau ngamen ini tadi, mau ngamen mana regulasi itu ya? Itu dia tadi mau ngamen di dalam. Coba di sekali. Ada rusuh. Main kali. Tadi mau ngamen di dalam. Pas dan bos. Pas bos. Nando 3 nih. Sekali, mas. Sekali. Loh, Pak.
ramai bos. Kalau hotel-hotel bintang-bintang 5 lah. Bos, shooting dong, shooting. FB telepon bos itu. JW pernah dia. PBB. Lo 71. Bos. Pelangi Bayu Regan BL7386JH. Terus isi solar di Kota Pinang itu ada Medan Jaya 20 sama
yang Avante antara 77 atau 76. Ini ada satu Nusa 357 Andesta yang laka ini kayaknya sama truk itu ya. Mantap itu di depan kami pas. Dari tadi di depan kita pas. Ya Allah. Baru banget ini kejadiannya. 357. Bantu itu 253 Studi City ALS Jogja. Jogja itu Jogja. Ya. Bang Rizky itu apa? Bilang sama Bang Iwin nanti di jalan. Dan banyak lain. Dari tiap hari satu. Langsung aku nggak nampak lagi apanya, Kondisi
jeleknya itu. Hina terlai itu. Boop, boop.